bajunya start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Sudah beriman, alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita insya Allah akan mengkaji sebuah hadis, itu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Di situ diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim dan sahihnya di nomor 55 dari seorang sahabat yang bernama Tamim bin Aus Ad-Dari. Sahabat ini pernah ketemu Dajjal, Mas. Iya. Gimana kisahnya nanti aja. Kisahnya panjang. Bukan pembahasan kita. Dari Tamim bin Aus Ad-Dari, semoga Allah meridainya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinu an-nasiha." Agama adalah nasihat. Qulna liman? Kami bertanya, untuk siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, "Lillahi wali kitabihi, wali rasulihi, wali a'immatil muslimina wa ammati." Nasihat itu untuk Allah, untuk kitab sucinya, untuk rasulnya, untuk pemimpin kaum muslimin, dan untuk keumuman kaum muslimin. Di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saudara Kusiman, menjelaskan bahwa agama kita ini nasihat. Bapak, pak, baru mulai udah tidur. Netan, ya tidur, pak, baru dimulai. Ah, si bapak ini. Makanya jangan nyender, pak. Apa itu nasihat akhir Islam? Jangan kita memahami nasihat secara bahasa Arab sama dalam bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Indonesia nasihat artinya apa? Masih wijangan. Ya. Tapi kalau nasihat secara bahasa Arab itu dari kata nasohtul asal. Menyaring madu. Ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya artinya, kata Ibnu Katsir, seorang ahli bahasa, kalimatun yu'abbiru biha an jumlah, ya iradatul khair lil mansuh lahu, yaitu keinginan kebaikan kepada orang yang diberi nasihat. Artinya, bagaimana kita menyaring sikap kita, memperbaiki sikap kita kepada orang yang diberikan nasihat. Jadi hakikatnya nasihat dalam bahasa Arab artinya apa? Memperbaiki sikap. Ya. Kalau nasihat secara bahasa Indonesia sudah kita sebutkan tadi, nasihat secara bahasa Indonesia artinya memberi wejangan. Tapi secara bahasa Arab artinya tadi memperbaiki sikap kita, menginginkan kebaikan untuk orang lain. Itu nasihat namanya.
Al-Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi ya berkata, "An-nasihatu kalimatun jami'atun. Ma'naha hiyazatul hadd lil mansuhi lahu." Nasihat adalah sebuah kata yang mencakup, di mana maknanya adalah yaitu berusaha memperbaiki sikap kepada yang diberikan nasihat. Waqila an-nasihah ma'khudah min nasaha ar-rajul thawbahu idza khata. Ada yang mengatakan nasihat itu dari perkataan orang Arab begini, nasaha ar-rajul thawbahu. Seseorang menjahit bajunya. Ya. Asyabahu fi'lan nasih fima yataharrahu min salahil mansuhi lahu bima yasuddu min khalalil thawb. Sehingga mereka menyamakan perbuatan orang yang berhati-hati, orang yang berusaha untuk memperbaiki, memperbagus, seperti orang yang ngejahit. Gitu. Itu kalau ngejahit baju kan, ya harus ada ukurannya, kemudian jahitnya juga harus rapi. Ya. Nah, demikian pula, maka nasihat pun ketika kita berbicara dengan orang, bersikap kepada orang, maka kita berusaha untuk memperbaiki sikap kita, memperbaiki ucapan kita. Ya, istilahnya kayak orang ngejahit, Pak, gimana caranya supaya rapi, bagus. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Waqila inna ma'khudah min nasahatul asad. Ada lagi yang berpendapat nasihat itu dari kata nasahatul asad. Idza safaitu artinya menyaring madu. Pernah nyaring madu enggak, Pak? Tukang madu. Gimana caranya nyaring madu? Dari saring yang besar. Hmm. Dan saring yang paling halus. Masyaallah. Sampai yang paling bagus berarti ya. Berarti sampah-sampahnya dan yang lain terbuang kan ya. Yang tidak berguna itu. Nah, seperti itu. Nasihat. Iya. Maka ketika kita bersikap sama orang, bergaul dengan orang, berarti kita harus seperti itu, Pak. Saring. Ya, kalau kita ngomong sama orang tua misalnya, jangan cepat ceplos. Saring yang terbaik ucapan kita. Sikap kita yang paling bagus. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, sekarang kemudian Rasulullah SAW ditanya, liman ya Rasulullah, nasihat itu untuk siapa ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah SAW, lillahi, nasihat itu yang pertama untuk Allah. Apa makna nasihat untuk Allah? Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, nasihat untuk Allah, gimana kita nasihatin Allahnya ya? Enggak mungkin. Itu kalau diterjemahkan dengan bahasa, dipahami dengan bahasa Indonesia. Ini tidak mungkin. Tapi kalau kita pahami nasihat secara bahasa Arab yang fasih, kita akan paham maksudnya apa. Berkata Imam An-Nawawi, nah dengar Imam Nawawi, Imam Nawawi ada dua. Imam Nawawi yang dulu, yang merupakan ulama besar mazhab Syafi'i. Bahkan umdah. Yang wafat pada tahun 676 Hijriah. Ada lagi Imam Nawawi orang Banten yang tinggal di Mekah. Dikenal dengan Imam Nawawi Al-Bantani. Beliau juga termasuk salah satu ulama mazhab Syafi'iyah yang mutaakhir, terakhir. Kitab dalam beliau dalam fikih Syafi'i juga terkenal. Iya. Tapi yang dimaksud Imam Nawawi di sini yaitu Imam Nawawi yang dulu. Beliau mengatakan dalam syarah Sahih Muslim, karena Imam Nawawi punya kitab mensyarah Sahih Muslim. Kata beliau, amman nasihatu lillah. Adapun makna nasihat untuk Allah, fa ma'naha munsharifun ila al-iman. Maka maknanya adalah artinya kita beriman kepada Allah.
wa nafi syariki lahu, dan meniadakan kesyirikan sekutu bagi Allah. Wa tarkil ilhadi fi sifatihi, dan meninggalkan penyimpangan dalam menyifati Allah, dalam sifat-sifat Allah. Wa wasfihi bi sifatil kamali wal jalali kulliha, dan menyifati Allah dengan sifat-sifat yang sempurna seluruh. Wa tanzihi subhanahu wa ta'ala min jami'in naqaisi, dan mensucikan Allah dari seluruh sifat yang kurang. Wal qiyam bi ta'atihi wa ijtinabi ma'siyatihi, dan berusaha untuk menaati Allah serta menjauhi maksiat kepada Allah. Wal hubbu fihi, dan cinta di jalan Allah. Wal bughdu fihi, serta benci juga di jalan Allah. Wa muwalatu man ata'ahu wa mu'adatu man asahu, memberikan loyalitas kepada orang yang menaati Allah dan tidak menyukai orang-orang yang memusuhi dan memaksiati Allah subhanahu wa ta'ala. Wa jihad man kafara bih, dan berjihad melawan orang-orang yang kafir kepada Allah. Walaupun tentunya pembahasan jihad pembahasan yang sangat panjang. Banyak orang membahas jihad ini sembarangan, sehingga akhirnya jihad namanya jadi jelek. Ya. Wal i'tiraf bi ni'mati wa syukrihi 'alaiha, dan mengakui nikmat-nikmat Allah, mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Wal ikhlasi fi jami'il umur, dan mengikhlaskan ibadah dalam semua perkara. Wa du'a ila jami'il awsafil madhkura, dan kita mendakwahkan manusia kepada yang telah disebutkan tadi. Wal hath 'alaiha, menganjurkan manusia untuk melakukan itu. Wa talaqqu fi jami'in nas aw man amkana minhum 'alaiha, dan berusaha supaya manusia bersatu padu di atas itu, di atas iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dikatakan Imam An-Nawawi dalam syarah Imam Sahih Muslim di jilid 2 halaman 38. Perhatikan saudaraku sekalian, perkataan Imam Nawawi ini masya Allah azim. Ya. Di mana Imam Nawawi menjelaskan hakikat nasihat untuk Allah itu apa. Jadi kata beliau, hakikatnya yang pertama tadi apa? Beriman kepada Allah dan menjauhkan kesyirikan, Pak. Meniadakan sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita beriman kepada Allah, Pak. Hakikatnya ada yakin Allah satu-satunya pencipta alam semesta. Siapa yang punya keyakinan ada selain Allah yang menciptakan langit dan bumi, tapi dia belum beriman kepada Allah. Kita yakin Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Maka siapa yang punya keyakinan ada selain Allah yang berhak diibadahi, berarti dia belum beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iman kepada Allah itu, Pak, konsekuensinya luar biasa. Ada seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, kulli fil Islam qawlan la as'aluhu anhu bi ahadan bayar. Tolonglah ya Rasulullah, ucapkan kepadaku sebuah ucapan dalam Islam ini yang aku tidak akan bertanya kepada siapapun juga. Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengucapkan kepada sahabat ini pendek tapi berbobot sekali. Apa kata Rasulullah? Qul amantu billah summa istaqim. Ucapkan ini, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Ketika kita mengucapkan aku beriman, ya Allah aku beriman, ya Allah, maka konsekuensinya apa, Pak? Kata para ulama ketika mendefinisikan hakikat iman, apa? Iman itu keyakinan dengan hati
ucapan dengan apa? Lisan, dan amalan dengan anggota badan, iman. Maka kita yakin, seyakin-yakinnya kepada Allah. Tidak ada keraguan padanya. Kita ucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, dengan penuh keyakinan. Bahwasanya memang tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali siapa? Allah. Mungkin kita beramal sesuai dengan apa yang telah Allah gariskan dalam syariat. Nah, di situ saudaraku sekalian. Kemudian yang kedua kata beliau apa? Wanafi syarik lahu. Meniadakan sekutu untuk Allah. Adakah sesuatu yang sebanding dengan Allah? Allah berfirman apa? Walam yakul lahu kufuwan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sebanding dengan Allah. Yang disembah selain Allah, makhluk. Yang menyembah matahari, matahari makhluk tidak. Yang menyembah para nabi makhluk bukan. Yang menyembah binatang, entah itu sapi atau yang lainnya, makhluk bukan. Makhluk, yang namanya makhluk diciptakan. Siapa pencipta? Allah Rabbul Alamin. Tidak berhak ibadah sama sekali. Karena itulah saudaraku sekalian, betapa banyak dalil-dalil dalam Al-Quran, Pak, secara akal supaya kita berpikir bahwa yang disembah selain Allah, bahwa yang disembah selain Allah itu semuanya enggak berhak diibadahnya. Ya. Contoh misalnya Allah Subhanahu wa taala ya berfirman dalam surat di akhir surat Al-Hajj. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di akhir surat Al-Hajj itu ya ayuhan nas duriba mathalun fastami'u lah. Wahai manusia, telah diberikan perumpamaan, dengarkan baik-baik. Innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaban walau istama'u lah. Sesungguhnya yang kalian seru selain Allah itu tidak bisa menciptakan seekor lalat walaupun mereka bersatu padu. Wa in yaslubhum adzubabu syai'an la yastanqidhuhum min. Kalaupun lalat hinggap pada mereka, kalau lalat mengambil dari tubuhnya sesuatu, mereka enggak bisa mengembalikannya. Dha'ufa talib wal maqdum. Lemah yang menyembah, lemah yang disembah. Semuanya lemah. Tanya apa? Ya. Antum tanya deh sama orang yang menyembah selain Allah itu. Misalnya yang menyembah matahari. Kamu yakin matahari Tuhan? Oh yakin? Oke. Mana ciptaannya matahari? Mana bukti ciptaannya matahari? Apakah kamu yakin bahwa matahari yang menciptakan alam semesta yang begitu besar ini? Kamu tahu tidak, di alam semesta ini ternyata ada jutaan galaksi. Kita hidup di galaksi apa? Bima Sakti. Di setiap galaksi ada mataharinya, Pak. Di sana ada matahari yang ternyata besarnya 1 juta kali lipat matahari kita. Coba kamu tanya kepada mereka yang menyembah matahari. Kira-kira yang menciptakannya yang mana matahari? Yang mana nih? Banyak banget. Apakah matahari yang menciptakan itu semua, sementara matahari itu sendiri beredar pada orbitnya mengikuti kehendak siapa? Pastilah penciptanya yang maha kuasa atas segala sesuatu. Coba pikir. Ya. Sebetulnya, Pak, secara fitrah, mereka tidak meyakini, Pak, yang mereka sembah itu pencipta langit dan antum tanya deh kepada orang yang nyembah sapi misalnya. Kamu yakin sapi yang menciptakan kamu? Hah? Sapi yang menciptakan kamu, yang menciptakan bumi dan langit, secara fitrah dia tidak mengerti.
mungkin, mana mungkin siapa yang menciptakan apa diri saya? Secara akal, secara fitrah, dia akan mengingkari. Makanya Allah Subhanahu wa taala berhujjah dalam Al-Qur'an. Ya ayuhan nas, u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, beribadahlah kamu kepada yang telah menciptakan kamu. Berarti yang berhak diibadahi siapa? Yang telah menciptakan kita. Sementara itu semua tidak bisa menciptakan, bahkan mereka diciptakan. Saudara kau seiman. Nah ini akhwat Islam. Wajib kita yakini ini. Semua yang disembah selain Allah, yang diibadah selain Allah, semua itu batil. Semua itu tidak benar. Ibadah hanya untuk siapa? Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Ini nasihat untuk Allah. Wa tarkil ilhadi fi sifatih. Kemudian kata beliau, meninggalkan sikap menyimpang dalam sifat Allah. Apa saja sikap menyimpang dalam sifat Allah, Pak? Yang pertama, menyamakan sifat Allah dengan sifat apa? Gimana sih menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk? Menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk itu dengan mengatakan begini. Ya, mendengarnya Allah sama dengan mendengarnya makhluk. Melihatnya Allah sama dengan melihatnya apa? Makhluk. Adapun kalau kita katakan Allah mendengar, Allah melihat, tapi mendengar dan melihatnya Allah tidak serupa dengan mendengar dengan sifat dengan mendengar dan melihatnya makhluk. Ini termasuk menyerupakan tidak? Tidak menyerupakan. Walaupun kita sama-sama memang manusia bisa mendengar, iya. Manusia bisa melihat, iya. Allah mendengar, iya. Allah melihat, iya. Tapi mendengar dan melihatnya Allah tidak serupa dengan makhluk. Demikian pula semua sifat samanya. Allah berfirman, bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha. Justru dua tangan Allah terbuka. Allah berinfak dengan sesuai apa yang Allah kehendaki. Allah menetapkan dalam ayat ini bahwa Allah punya dua tangan. Bagaimana bentuk dua tangan Allah? Jangan dipikirin. Ya. Oh, berarti Allah kayak manusia dong. Punya dua tangan. Kita katakan, ya akhi, kalau Anda katakan dua tangan Allah sama dengan dua tangan kita, na'am, itu namanya menyerupakan Allah dengan apa? Tapi kalau Anda berkata tangan Allah tidak serupa dengan tangan makhluk, Anda tidak menyerupakan Allah dengan. Pasti susahnya, Pak. Menetapkan sifat tangan bagi Allah. Banyak orang yang kesusahan masalahnya. Kenapa? Karena menetapkannya pakai akal. Dipikir-pikir pakai akalnya. Masa sih Allah punya dua tangan? Aduh. Nanti ada jempolnya, ada curug, ada apa ininya gitu ya. Tunjuknya ada. Nanti Allah terdiri dari anggota tubuh dong, kayak manusia. Nah ini, kalau kita mikirin pakai otak akal-akalan, susah memang. Tapi kalau kita cukup mengimaninya dan mengatakan, udah, tangan Allah tidak serupa dengan tangan apa? Makhluk selesai. Iya. Ini akal Islam, saudaraku seiman. Maka tidak boleh melakukan penyimpangan dengan cara yang pertama tadi apa? Menyerupakan sifat Allah dengan sifat apa? Yang kedua,
melakukan ilhad penyimpangan dalam sifat, yaitu dengan cara menolak sifat Allah yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Hanya karena klaim katanya nggak masuk di akal. Wajib kita tetapkan, Pak, semua nama-nama sifat-sifat Allah sesuai yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajib. Ya. Adapun kemudian menolak dengan mengatakan Allah tidak punya dua tangan. Kenapa? Karena nggak masuk di akal. Kita katakan, akhi, akal kamu terbatas. Kewajiban kamu adalah mengimani saja. Akal kita terbatas, pasti terbatas. Namanya juga makhluk. Iya. Demikian pula orang yang mengatakan, saya enggak beriman, Allah beristiwa di atas arasy. Kenapa? Karena kalau Allah beristiwa di atas arasy, berarti Allah butuh tempat tuh. Ini kan sifat makhluk, tak masuk di akal. Kita katakan, akhi, Allah yang berfirman Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Cukup imani bahwa Allah beristiwa di atas arasy, namun istiwanya Allah tidak serupa dengan istiwanya apa? Makhluk. Iya. Adapun kamu tolak hanya karena merasa akal kita tidak menerimanya, kita katakan subhanallah. Akal kita ini terbatas, saudara. Kewajiban kita imani semua sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian yang ketiga, yang harus dihindari, Pak, dalam masalah menetapkan sifat Allah, apa itu? Yaitu, hindari mentakwil sifat-sifat Allah. Apa sih mentakwil itu, Pak? Mentakwil itu artinya menafsirkan sifat Allah tidak sesuai dengan lahiriahnya. Tapi dipalingkan kepada makna yang lain. Contoh misalnya gini. Ketika mereka tidak beriman Allah beristiwa di atas arasy. Allah tidak beristiwa di atas apa? Lalu kita bawakan ayat. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas arasy. Apa kata mereka? Oh, maksudnya istiwa Allah ini bukan apa? Istiwa di atas arasy, tapi maksudnya menguasai arasy. Akhirnya mereka palingkan makna istiwa istawa Allah kepada makna istaula, menguasai. Padahal, Pak, kata istawa ala dalam bahasa Arab yang fasih maknanya hanya satu. Yaitu ala wartafa, tinggi, di atas arasy. Tidak dikenal dalam bahasa Arab kata istawa ala itu dengan makna istaula, menguasai. Iya. Bahkan kalau kita maknai dengan makna menguasai, Pak, ini aneh. Anehnya gimana? Allah mengatakan huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Ialah Allah yang telah menciptakan langit, bumi dalam 6 hari. Kemudian menguasai arasy. Kalau diterjemahkan dengan apa? Menguasai. Kemudian menguasai arasy. Maknanya berarti apa, Pak? Berarti sebelumnya arasy belum dikuasai. Sehingga Allah perlu mengatakan kemudian menguasai apa? Arasy. Bahkan kata para ulama bahasa Arab, kata-kata istaula, menguasai itu kalau ada lawan. Misal, ya, ketika Indonesia dikuasai Belanda misalnya, kan, kemudian direbut oleh Jepang setelah itu, kan. Lalu Jepang menguasai apa? Indonesia. Dikatakan istaula kalau dia berhasil menguasai dan mengalahkan apa? Musuh. Sedangkan Allah enggak ada lawannya, Pak. Siapa lawan Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada.
Sehingga tidak perlu, tidak bisa dikatakan istawa ala maknanya istaula, menguasai. Cukup kita imani Allah beristiwa di atas arsy. Bagaimana caranya? Hanya Allah yang maha. Allah yang maha tahu, akhwat Islam, saudaraku sekalian. Itu, Pak. Itu namanya takwil. Contoh lagi. Ketika ada orang yang menolak sifat tangan bagi Allah. Pak, mungkin Allah punya sifat tangan. Mereka mau tidak mau harus mentakwil ayatnya. Oh, kamu enggak beriman Allah punya dua tangan? Enggak. Lo bagaimana dengan firman Allah? Bal yadahu mabsuutatan. Justru dua tangan Allah terbuka. Apa kata mereka? Makna yad dalam bahasa Arab kan banyak. Di antaranya nikmat, jasa. Kita katakan akhi. Betul, dalam bahasa Arab kata yadun saja maknanya banyak. Tapi masalahnya ini bentuknya musamutsanna dua. Bal yadahu. Aslinya yadani. Kemudian diidhofahkan kepada ha yang merupakan dhamir. Dalam bahasa Arab biasanya kalau diidhofahkan nun tasniahnya dibuang. Jadi bal yadahu. Justru dua tangannya. Dua. Sekarang kalau misalnya yad artinya nikmat, artinya apa? Dua nikmat. Masa nikmat Allah cuma dua? Apa kata mereka? Oh, yad artinya kekuasaan. Masa kekuasaan cuma dua? Bingung, Pak. Karena bentuknya sudah menolak ta'wil itu. Iya. Sehingga bentuknya saya sudah menolak semua ta'wil-ta'wil itu. Makna-maknanya hanya satu saja. Itu dua tangan. Justru dua tangan Allah terbuka. Contoh lain, Pak. Ketika Rasulullah bersabda, Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Kata apa kata mereka? Allah turun. Masa turun? Akal. Ya. Akhirnya apa, Pak? Mereka harus mentakwil hadis ini. Apa kata mereka? Yang turun itu bukan Allah, Mas. Terus siapa? Apa dong yang turun? Rahmat Allah. Kita katakan. Rasulullah mengatakan Allah turun pada sepertiga malam Masa rahmat Allah turunnya cuma sepertiga malam terakhir, Mas? Rahmat Allah itu turun setiap waktu, setiap saat. Tidak khusus sepertiga malam terakhir. Apalagi akhir hadis itu lebih menegaskan lagi. Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang minta ampun kepadaku, aku akan ampuni. Siapa yang berdoa kepadaku, aku pasti ijabah. Siapa yang minta kepadaku, pasti aku beri. Mungkinkah nikmat ngomong begitu? Mungkin, saudara. Oh, akhirnya apa kata mereka? Sepertiga malam itu kan banyak. Sekarang sepertiga malam di kita, udah selesai. Di sana sepertiga. Oh, sepertiga. Ah, gak masuk di akal. Kita katakan, akhi, yang menciptakan waktu siapa? Yang menciptakan waktu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah bagi Allah. Kecil bagi Allah. Antum kalau pindah ya ke Mars, tinggal di Mars, dibandingkan di bumi lebih cepat mana apa waktunya? Apalagi kalau antum tinggal di Jupiter. Waktu di Jupiter itu beda dengan waktu yang ada di mana? Siapa yang melakukan itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah bagi Allah. Cuma masalahnya kamu meragukan kekuasaan. Seakan-akan Allah itu gak mampu untuk turun pada sepertiga malam terakhir hanya karena gak sesuai dengan akal Anda. La haula wala quwwata illa billah. Nah, saudaraku seiman, ya.
Itu yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat yang harus ditinggalkan, yaitu termasuk penyimpangan dalam menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yaitu saudaraku seiman, ya. Tinggalkan takyif. Apa sih takyif itu, Mas? Takyif artinya mempertanyakan tentang hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala. Mempertanyakan. Baik pertanyaan dengan lisan maupun dengan pikiran. Contoh misalnya, akhwat Islam, saudaraku seiman. Ada orang datang kepada Imam Malik. Ada orang datang kepada siapa? Imam Malik. Apa kata orang ini? Wahai Imam Malik, disebutkan dalam Al-Quran bahwa Allah beristiwa di atas arasy. Bahwa Allah beristiwa di mana? Di atas arasy. Kaifastawa. Bagaimana tata cara istiwanya? Lihat, dia mempertanyakan tentang apa? Bagaimana tata cara apa? Istiwanya. Apa kata Imam Malik? Al-istiwa'u ma'lum. Makna istiwa sudah diketahui secara bahasa Arab. Wal kaifu majhul. Tata caranya hanya Allah yang Maha tahu, kita tidak tahu. Wal imanu bihi wajibun. Mengimani Allah beristiwa di atas arasy wajib, kata Imam Malik. Wassu'alu anhu bid'atun. Dan mempertanyakan tentang cara, ya, sifat Allah itu termasuk bid'ah dalam agama. Jadi kita jangan mempertanyakan, Pak. Ustaz, Allah punya tangan. Tangan Allah ada jempolnya enggak ya? Kita katakan, ya akhi, tidak boleh. Cukup kamu iman saja. Allah punya apa? Tangan. Allah punya jari jemari? Naam, Allah. Rasul menyebutkan demikian dalam hadisnya. Cukup imani saja. Jangan dipikirkan oleh akal pikiran kita. Karena itu bisa menyesatkan kita. Jangan jauh-jauh. Kamu ngapain mikirin sifat Allah? Coba kamu pikirkan sifat malaikat. Pernah ngelihat gak tangannya malaikat? Pernah ngelihat? Ada yang bisa mensifatkan kepada saya bagaimana bentuk tangan malaikat? Ada? Nggak ada yang bisa. Disebutkan bahwa malaikat punya sayap. Ada yang bisa mensifatkan kepada saya bagaimana bentuk sayap malaikat? Sama dengan setiap sayap burung apa enggak? Kita enggak tahu, kita enggak pernah ngeliat. Itu makhluk, Mas. Malaikat itu makhluk. Malaikat aja kita enggak bisa memikirkan. Bagaimana kita hendak memikirkan Allah pencipta malah? Nggak usah jauh-jauh deh, malaikat misalnya. Roh yang ada di tubuh kita. Siapa di antara antum yang pernah melihat ketika ada sakaratul maut, antum melihat rohnya keluar. Tutup-tutup rohnya keluar. Warnanya apa? Hitam, putih, hijau, biru? Nggak tahu. Bentuknya gimana? Nggak tahu juga. Roh saja kita nggak bisa mikirin bagaimana bentuknya, bagaimana hakikatnya. Itu ada pada diri kita. Bagaimana kita memikirkan pencipta roh. Itu Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Dari sini, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini ya. Jadi kata Imam Nawawi, nasihat untuk Allah yaitu meninggalkan perbuatan menyimpang dalam menetapkan sifat-sifat.
ووصفه بصفات الكمال والجلال كلها dan mensifati Allah dengan sifat-sifat sempurna seluruh. Wajib kita imani, Pak. Semua sifat Allah itu sempurna, Pak. Tidak ada yang kurang. Kalau kita mensifati Allah berilmu, ilmu Allah sempurna, tidak ada kekurangan. Allah Maha Hidup, hidupnya Allah sempurna. Tidak seperti hidup manusia. Manusia hidup, tapi hidup manusia kurang. Kenapa? Karena ditimpa sakit, ditimpa ngantuk, ditimpa lelah, ditimpa tidur, dan bahkan ditimpa kematian. Sedangkan hidup Allah tidak seperti itu. Makanya Allah mengatakan dalam surat, apa itu, dan dalam ayat kursi, La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah tidak ditimpa sinah. Sina itu artinya apa? Ngantuk. Wala naum. Allah pun tidak ditimpa naum. Apa itu? Tidur. Allah tidak ngantuk dan tidak tidur. Latih hidupnya Allah sempurna tidak, Pak? Sempurna. Walaupun buat manusia, orang yang gak bisa tidur itu gak sempurna. Mana yang lebih sempurna? Orang yang bisa tidur dengan orang yang gak bisa tidur. Yang bisa tidur. Kenapa? Bagi makhluk bisa tidur itu sempurna karena makhluk itu lemah, saudara. Karena makhluk itu apa? Lemah, butuh istirahat. Allah nggak butuh istirahat, tidak sama sekali. Allah tidak membutuhkan istirahat sama sekali. Saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Iya. Jadi, ikhwatul Islam. Makna nasihat kepada Allah. Kemudian kelanjutan wal qiyam bi tha'atihi wa ijtinabi ma'siyatihi. Kita berusaha untuk menaati Allah dan menjauhi maksiat kepada Allah. Iya. Semua perintahnya kita taati, Pak. Allah menyuruh kita sholat, zakat, puasa, haji. Laksanakan. Kalau kita punya kemampuan, laksanakan. Kita aja terkadang sama komandan kita, Pak, harus taat banget. Apa kata komandan, laksanakan. Ya. Sama komandan harus begitu. Apalagi kepada Allah pencipta kita. Ya Allah Rabbul Alamin. Ikhwata Islam, saudara keseimbang. Demikian pula, cinta di jalan Allah, benci di jalan Allah. Ya, maksudnya gini, Pak. Kita mencintai setiap orang yang mencintai Allah. Dan kita benci kepada setiap orang yang benci kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta kita kepada seseorang harus diikat dengan Allah. Bukan sebatas cinta karena dunia. Ada orang terkadang mencintai seseorang karena hartanya saja. Ada orang mencintai orang lain hanya karena kedudukannya saja. Ini semua bukan cinta karena Allah. Dan bukan cinta di jalan Allah. Tapi kita cintai seseorang karena ketakwaannya, karena keimanannya, karena ketundukan dan kepatuhannya kepada Allah. Maka kita cintai orang-orang seperti ini. Ya. Ikhwata Islam, saudara muslim. Kemudian kata beliau, wal-i'tiraf bi-ni'mati wa syukrihi. Mengakui kenikmatan-kenikmatan dan mensyukuri nikmat tersebut. Kita akui bahwa nikmat yang kita miliki dari Allah. Siapa yang menisbatkan nikmat kepada selain Allah, ia telah kufur nikmat. Contoh menisbatkan nikmat kepada selain Allah, contohnya apa? Menisbatkan nikmat kepada kecerdasan, kemampuan kita. Contohnya misalnya kayak si Qarun, Pak. Si Qarun berkata, "Innama utitu ala ilmin 'indi." Aku diberikan kekayaan ini karena keilmuan saya. Dia tidak nisbatkan nikmat kepada siapa? Kepada Allah. Saya ini
ya, kaya raya gini karena skill saya, karena apa kerja keras saya, dia tidak nisbatkan kepada Allah. Ini termasuk kufur kewajiban kita. Katakan begini, saya kaya raya ini semua karunia dari kemudian, nah pakai begitu, kemudian hasil kerja keras saya seperti ini, nggak apa-apa, kata para ulama. Adapun kemudian menisbatkan nikmat semuanya kepada apa, ya, hasil kerja keras kita, skill kita, wallahi akal Islam, ini sama saja kita kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wal ikhlas fi jami'il umur. Kita ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas artinya hanya mengharapkan wajah Allah semata. Iya. Kita tidak mengharapkan pujian manusia. Kita tidak mengharapkan sama sekali akal Islam kehidupan dunia dari amal soleh kita. Jangan. Antum sholat, jangan mengharapkan dunia. Antum haji, jangan karena ingin disebut Pak Haji. Sebagian orang kalau haji itu Pak, disebut namanya diem aja Pak. Tapi kalau disebut Pak Haji, weh, gimana? Ini Masya Allah. Kita berhaji bukan untuk itu Mas. Kita berhaji karena Allah, karena untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini saudaraku makna nasihat untuk Allah. Sekarang kita masuk nasihat untuk kitabnya. Kitab Allah itu Al-Qur'an. Apanya itu? Fatakunu bil imani bi, kata Imam Nawawi. Ya. Al-iman bi annahu kalamullah wa tanziluhu la yushbihu shay'un min kalamil makhluq wa la yaqdiru ala mithlihi ahadun min al-khalq thumma ta'dhimuhu wa tilawatu haqqa tilawatihi wa tahsinuha wal khushu'u indaha wa iqamatu hurufi fi at-tilawah wa dhabu anhu li ta'wil al-muharrifin wa ta'arrud at-ta'inin wa at-tasdiq bima fih wal wuqufu ma'a ahkamih وتفهم علومه وأمثاله والاعتبار بمواعظه والتفكر في عجائبه والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه والبحث عن عمومه وخصوصه وناسخه ومنسوخه ونشر علومه والدعاء إليه وإلى ما ذكرناه من نصيحته. طب اليوم نصيحة untuk kitab Allah artinya mengimani bahwa Al-Qur'an itu firman Allah, bukan makhluk. Dan bahwasanya Al-Qur'an itu turun dari Allah. Dan Al-Qur'an tidak serupa dengan ucapan makhluk. Ya. Kemudian mengagungkan Al-Qur'an. Agungkan Al-Qur'an. Di antara pengagungan Al-Qur'an, Pak, jangan meletakkan Al-Qur'an di bawah. Simpan Al-Qur'an di atas. Ya. Itu termasuk pengagungan apa? Al-Qur'an. Ba wa tilawatu haqqa tilawati. Senantiasa membaca Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya. Usahakan, Pak. Kita setiap harinya 24 jam. Masa enggak ada waktu buat baca Quran sih, Pak? 24 jam. Oke lah, antum tidur malam berapa jam? 8 jam. Kerja 8, berapa jam? 8 jam. 8 tambah 8 berapa? 16 jam. Masih ada berapa jam lagi? Masih ada 8 jam lagi loh, Mas. Masa nggak ada waktu sama sekali buat baca Quran? Subhanallah. Iya. Akhi, kita usahakan setiap hari ada waktu kita baca Quran. Walaupun cuma 15 menit, Pak, yang penting rutin gitu. Kita baca Quran. Orang-orang yang senantiasa membaca Quran disifati oleh Allah termasuk orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak rugi. Allah berfirman dalam surat apa itu? Saya lupa. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah
wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca kitabullah dan mendirikan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepadanya, mereka itu orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak ada ruginya. Iya. Baca Al-Qur'an, Pak. Ini termasuk nasihat terhadap kitabullah. Iya. Wa tahsinuha. Tahsin dalam baca Qur'an. Jangan asal. Ya, makharijul hurufnya yang benar, panjang pendeknya pelajari. Kadang sebagian orang tuh baca Al-Qur'an tuh hancur-hancuran. Musibahnya kalau ternyata dia jadi imam lagi. Saya pernah itu ya. Waktu itu sholat di mana ya? Dia berkata gini, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu pakai kaf. Masyaallah. Artinya jadi apa dong? Berubah banget. Alhamdu artinya apa? Segala puji, pujian. Alhamdu kesedihan. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim pakai khok. Pusing saya, Pak. Langsung batal saya keluar. Karena kata para ulama tidak sah sholat di belakang orang yang Al-Fatihahnya hancur. Hancuran kayak gitu. Ya. Ya Allah, pede banget jadi imam. Ada lagi orang baca di belakang. Hijajul jilatil ardu jiljalaha pakai jim semua. Kan artinya idza zulzilatil ardu zilzalaha pakai zai. Ini dijadiin jim. Ya Allah. Ya. Pernah saya sholat di belakang imam. Dia membaca bagi. Antum tajra'unahu am nahnul jari'un. Gimana ini? Pas sholat saya bilang, Pak maaf. Itu yang benar. Antum tazra'unahu pakai zain. Am nahnul zari'un. Artinya, apakah kamu yang menanam atau kami yang menanam, maksudnya menumbuhkannya. Kalau pakai jim, kayak bapak tadi, antum tajra'una am nahnu jari'un, berubah apa maknanya. Apakah kamu yang berani atau kami yang berani? Akan repot, Pak. Berubah Al-Qur'an. Ya, maka termasuk nasihat terhadap Al-Qur'an, Pak. Antum belajar tahsin, belajar tajwid. Supaya bacaan Qur'an kita apa? Benar dan lurus. Ya. Jalankan wal khusyu' indaha. Usahakan khusyuk ketika baca Qur'an. Saat membaca Qur'an kita tadaburi, kita pahami. Jangan, Pak, yang kita inginkan ketika baca Qur'an itu gimana sebanyak-banyaknya, bukan. Tapi ketika baca Qur'an itu yang terpenting bagaimana saya memahaminya, mentadaburinya. Kata Imam Ibnu Qayyim, membaca Qur'an dengan penuh tadabur jauh lebih baik dibandingkan baca Qur'an karena tujuan ingin sebatas mengkhatamkan saja. Tapi enggak paham. Iya. Coba antum beli deh. Ya, Al-Qur'an terjemah. Setiap ayat antum baca terjemahnya. Syukur-syukur bisa beli kitab tafsir. Baca deh tafsirnya gimana para ulama menafsirkan. Jangan sampai juga kita nafsirin sendiri, Pak. Bahaya ini. Ya. Kalau kita sudah nafsirin sendiri Al-Quran, waduh, berapa banyak kesesatan muncul akibat sembarangan menafsirkan Al-Quran. Baik. Wadzabbu anhu li ta'wilil muharrifin. Bela Al-Quran. Ya. Membela Al-Quran dengan dua cara. Cara yang pertama, membela Al-Quran dari orang-orang yang melecehkannya. Ya.
Dengan cara apa? Menasihatinya. Mengingatkannya. Kemudian, akhwal Islam, rahimani wa rahimakumullah, membela Al-Quran dari penyimpangan dalam penafsirannya. Dan ini hanya bisa orang-orang yang paham tentang makna-makna Al-Quran. Dan Pak, kalau ada orang yang jelek-jelekin Al-Quran, saya yakin semua umat Islam marah. Apalagi kalau sengaja membakar Al-Quran, semua marah. Tapi ketika ada orang nafsirin Quran seenaknya, ditafsirkan dengan akalnya, sehingga menyesatkan manusia, banyak orang diam seribu bahasa. Padahal membela Al-Quran dari penafsiran menyimpang lebih agung lagi. Nah, ya, setiap muslim tidak boleh ridho Al-Quran dilecehkan, tidak boleh. Tapi juga waspada dari penafsiran-penafsiran yang menyesatkan. Karena Al-Quran, sudah saya sebutkan tadi Pak, kalau ditafsirkan sembarangan bisa apa? Menyesatkan. Contohnya apa? Banyak. Di antara penafsiran Al-Quran yang aneh dan nyeleneh itu Pak, saya pernah Jumatan di mana ya, daerah Jakarta itu. Si khotib Jumatnya menafsirkan Al-Quran begini. Innama taubatu, ketika itu dia menafsirkan surat An-Nisa. Innama taubatu ala Allahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalah. Sesungguhnya taubat itu hanyalah untuk orang-orang yang melakukan keburukan dengan kebodohan. Dia tafsirkan makna bodoh di sini artinya tidak tahu. Sehingga kata dia apa? Berarti kalau kita melakukan dosa dalam keadaan kita tahu itu dosa, maka taubatnya tidak diterima. Saya terkejut tuh Pak sama penafsiran ini. Ini penafsiran khawarij ini Pak. Jadi kalau yang diterima taubat itu hanya orang-orang yang berbuat dosa dalam keadaan tidak tahu. Kalau nggak tahu ya terima. Kalau tahu walaupun taubat nggak diterima. Saya buka kitab-kitab tafsir. Gak ada satupun ulama yang berpendapat demikian. Bahkan kebalikan. Para sahabat ketika menafsirkan, sesungguhnya taubat itu di sisi Allah hanyalah untuk orang-orang yang melakukan keburukan dengan bijahalah. Kata mereka apa? Bijahalah artinya jahil. Setiap orang yang berbuat maksiat jahil. Walaupun dia tahu itu maksiat. Maka pelakunya disebut jahil. Bahkan Pak, kalau antum sudah tahu maksiat itu menjerumuskan ke neraka, terus antum lakukan juga, antum disebut jahil nggak? Jahil. Contoh, kalau saya bilang ke antum, ini air yang ada di gelas ini ada racunnya ya, jangan diminum. Udah tahu ada racunnya diminum juga. Kelepek-kelepek, kira-kira boleh nggak saya ngomong, kamu tuh kok bodoh amat sih? Udah tahu ada racunnya, masih aja diminum. Jahil tidak? Demikian pula, orang yang berbuat maksiat, tahu itu bisa menjuruskan kepada api neraka. Udah tahu. Maka pelakunya disebut jahil. Sehingga akal Islam, kalau dengan penafsiran para sahabat dan para ulama tafsir seperti ini, berarti itu mengatakan apa? Semua taubat diterima di sisi Allah. Walaupun dia ketika dia melakukan maksiat itu, dia tak tahu dan berilmu. Selama ia istighfar, bertaubat kepada Allah, tetap diterima. Tapi atas penafsiran sang khotib tadi yang seenaknya menafsirkan Quran, berarti kalau kita udah tahu itu maksiat lo kita lakukan, nggak diterima taubat. Ngeri, Pak. Ya. Sementara orang yang tidak tahu saja yang diterima taubatnya. Justru dalam syariat orang yang nggak tahu masih dimaafkan, Pak. Ya. Saudara Kusaiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang masih dimaafkan itu bisa jadi dia tidak berdosa. Contoh misalnya,
Antum nggak tahu ya kalau apa bercanda dengan isinya Al-Quran itu nggak boleh. Oh, saya kira boleh-boleh aja. Baru tahu saya kalau itu nggak boleh. Makanya seperti ini karena tidak tahu dimaafkan. Tapi kalau udah tahu tidak dimaafkan. Artinya ditulis sebagai dosa. Tapi kalau dia taubat dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinannya apa penafsiran yang benar dalam memahami ayat. Baik, Pak. Sekarang kita masuk ke nasihat untuk Rasulullah. Agama itu nasihat yang pertama untuk Allah. Yang kedua untuk siapa? Kitab Allah. Yang ketiga untuk siapa? Rasulullah. Apa nasihat untuk Rasulullah? Kata Al-Hafidh Ibn Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, jilid 1 halaman 233. Yaitu al-imanu bihi wa bima ja'a bih. Beriman kepada Rasulullah dan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Semua yang Rasul ajarkan terima. Jangan ditolak. Karena Rasulullah SAW tidak mungkin berbicara dari hawa nafsu. Yang Rasulullah sampaikan itu pasti apa? Wahyu. Wahyu dari siapa? Allah Rabbul Alamin. Allah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Jangan terima, jangan kita sikapi ajaran Rasulullah SAW dengan mengedepankan hawa nafsu kita. Jangan, jangan. Ya. Kalaupun misalnya kita belum mampu mengamalkannya, namun setidaknya kita tidak membencinya. Ya. Yang musibah itu sudah tidak bisa mengamalkannya, membencinya lagi. Padahal dia tahu itu ajaran Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ini musibah akhlak Islam. Ya. Maka apa yang Rasul ajarkan, imani, berusaha untuk terapkan. Kita lakukan wa tawqiruhu wa tabjiruhu. Demikian pula memuliakan Rasulullah, menghormati Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Wa tamassuk bi tha'atihi wa ihya'u sunnatihi. Berpegang kepada kita berusaha untuk menaati Rasulullah dan menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Apa yang kita bisa mampu hidupkan, hidupkan. Baik dalam pakaian kita, di dalam lahiriah kita, di dalam sholat kita, dan yang lain. Dalam rumah tangga kita, dalam tata cara bertetangga kita. Ya. Bayangkan kita menjadi orang-orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah dalam cara makan aja contoh. Rasulullah SAW makan pakai tangan kanan. Biasanya Rasulullah makan dengan tiga jari. Ya. Rasulullah SAW sebelum makan baca bismillah. Kemudian setelah makan beliau mengucapkan ya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW ya, tidak pernah mencaci maki makanan. Kalau beliau suka, beliau makan. Kalau enggak beliau suka, beliau tinggalkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akal Islam. Ya, terkadang makan bersama para sahabatnya dalam satu nampan. Dan terkadang bersama istrinya. Nah, seperti ini coba kita laksanakan. Rasulullah kalau habis makan, Pak, beliau seka dengan tangannya itu. Piringnya itu dijilat. Sunnah Rasul yang hilang nih, habis makan piringnya dijilat ini. Rasulullah kalau kamu bisa menjilatnya jilat, tapi kalau kamu mau dijilatin sama temannya silahkan. Nah yang kayak gini nih yang susah nih. Ya suami istri sih nggak masalah. Ikhwatlah Islam saudaraku seiman. Nah ini cara tidur, kita berusaha hidupkan sunnah Rasul. Bagaimana cara tidurnya Rasulullah? Bagaimana cara bangunnya Rasulullah? Sama salam.
Coba ya, hidupkan sunnah Rasulullah SAW dalam akhlak, dalam muamalah. Rasulullah kalau ngobrol sama seseorang itu, beliau hadapkan seluruh wajahnya ke dia. Itu sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah kalau bertemu dengan para sahabatnya senyum. Nggak kayak kita, sebanyak di antara kita kalau ketemu temannya itu apa? Abasa wa tawalla. Berbuka masam dan berpaling. Masya Allah. Ini nggak sesuai dengan sunnah Rasul, Pak. Ya. Untuk ketemu teman dengan wajah yang berseri-seri, itu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini akhul Islam. Baik, Pak. Sekarang yang selanjutnya, an-nasihat li a'immatil muslimin, nasihat untuk pemimpin kaum muslimin. Siapapun yang menjadi kepala negara selama dia muslim, maka dia adalah pemimpin kaum muslim. Dia imam. Selama dia muslim dan sholat. Ya. Walaupun dia zalim. Dan Rasulullah SAW telah mengabarkan dalam hadis-hadisnya yang sahih akan munculnya pemimpin-pemimpin yang zalim. Tapi Rasulullah tetap mewajibkan kita untuk sabar dan tidak memberontak. Rasulullah SAW bersabda, "Satakunu ba'di a'immah yahtaduna bi ghairi hadyi wa yastannuna bi ghairi sunnati." Akan ada setelahku nanti pemimpin-pemimpin yang tidak mau mengambil petunjukku sebagai petunjuk dia. Dan tidak mau mengambil sunnahku sebagai sunnah untuk dia. Saya kumufim rijalun. Dan akan muncul pemimpin-pemimpin. Kulubuhum kulubu syayatin fi jismanil ins. Hati mereka bagaikan hati setan. Tapi dalam tubuh manusia. Bayangkan hatinya setan, tapi tubuh manusia. Maksudnya ini pemimpin-pemimpin yang jahat. Ketika Rasulullah ditanya, apa yang harus kami lakukan terhadap pemimpin seperti ini, ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Isma wa'ati. Tetap dengar dan taat. Maksudnya dalam perkara yang ma'ruf. Ya. Bukan dalam perkara maksiat. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk. Walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Berat, Pak. Dan ini adalah Sahih Muslim. Cuman anehnya, Pak, terutama kaum takfiri di zaman sekarang yang berusaha mengkafirkan apa para pemimpin negara-negara Islam. Dia mengatakan hadis itu dhaif, padahal hadis itu pertama ada dalam Sahih Muslim. Yang kedua, ya, sesuai dengan asar para sahabat. Yang ketiga dipraktekan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau disiksa untuk mengatakan Al-Quran apa? Makhluk, 2 tahun lamanya beliau disiksa. Tapi tetap beliau menyuruh sabar. Tidak boleh memberontak. Ya, Masya Allah. Ikhwatlah Islam, saudaraku seiman. Maka nasihat kepada pemimpin. Ya, bagaimana caranya, saudara sekalian? Yang pertama, menaatinya dalam perkara yang ma'ruf. Kita taati ini. Ya. Adapun kalau dalam maksiat tidak boleh kita taati. Yang kedua, saudara sekalian, ya, kata Imam Nawawi, mu'awanatuhum 'alal haqq, bantu mereka di atas kebenaran. Bantu mereka, ya, dalam masalah-masalah yang sifatnya sejalan dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah. Ya, dalam pembangunan, dalam hal-hal yang sifatnya positif untuk masyarakat, untuk bangsa. Bantu. Ya. Wa ta'atum fihi wa amru wa tanbihum wa tadhkirum bi rifqin wa lutfin. Demikian pula mengingatkan mereka dengan cara lemah lembut, bukan dengan cara kasar. Ya. Antum tahu kisah Nabi Musa dengan Fir'aun? Fir'aun tahu kan Fir'aun?
Dia pemimpin yang sangat kejam, bahkan mengaku dirinya apa? Ketika Allah menyuruh Nabi Musa dan Harun untuk menasihati Fir'aun, apa kata Allah? Idhaba ila Fir'auna inna wa ta'ala. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun itu telah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ucapkan kepada Fir'aun dengan ucapan yang lemah lembut. Mudah-mudahan ia mau ingat atau takut. Bayangkan. Kepada Fir'aun saja disuruh mengucapkan kata-kata yang lemah, lembut dalam menasihati. Saya mau tanya, lebih buruk mana pemimpin kita atau Fir'aun? Fir'aun, Fir'aun ngaku dirinya Tuhan. Sekarang yang kedua, lebih baik mana antum atau Nabi Musa? Nabi Musa. Sebaik-baik manusia kepada seburuk-buruk manusia tetap saja disuruh menasihati dengan lemah lembut. Ya. Subhanallah akhal Islam. Berkata Imam Al-Khattabi. Ya. Termasuk nasihat untuk pemimpin kaum muslimin as-salatu khalfahum, salat di belakang mereka. Wal jihadu ma'ahum, berjihad bersama mereka. Artinya kalau mereka memerintahkan kita untuk pergi ke medan perang, pergi semuanya. Iya. Wa ada'u shadaqati ilaihim, menyerahkan zakat kepada mereka. Iya. Pemerintah punya hak untuk mengambil zakat dari rakyatnya. Demikian pula kata beliau, wa tarkul khurud bisayfi alaihim. Jika zahara minhum haifun aw su'u ishrah, tidak boleh memberontak kalau ternyata mereka berbuat kezaliman. Ya. Kalau mereka zalim, tetap tidak boleh memberontak. Tidak boleh memberontak. Rasulullah hanya mengizinkan memberontak kapan? Kata Rasulullah SAW, illa an tarau kufran bawahan indakum minallahi fi burhan. Kecuali kalau kamu melihat kekafiran yang jelas. Kekafiran apa? Yang jelas, melihat dengan mata kepala, bukan kata orang. Kafir yang jelas, yang ada dalam Al-Quran dan hadis dalilnya. Ya. Itu pun kata para ulama, kalau tidak menyebabkan pertumpahan darah kaum muslimin. Adapun kalau menyebabkan kaum muslimin ditumpahkan darahnya, tetap tidak boleh. Tetap tidak apa? Tidak boleh. Nah, ini akhwat Islam, saudaraku saya. Jadi yang dilakukan oleh sebagian orang di zaman sekarang, terutama kaum takfiri juga, yang memprovokasi masyarakat supaya apa, diantaranya menjelek-jelekan pemerintah di podium-podium, ya, membakar hati masyarakat supaya benci kepada pemimpin dan yang lainnya, yang tujuannya adalah untuk memberontak. Ini bukanlah sikap Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah selalu pak menasehati supaya sabar, sabar, sabar. Antum tahu tidak, Pak? Ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah itu selalu, seringnya kalau kita mencari, melihat, membaca sejarah ya, Pak, selalu dizalimi oleh pemimpin. Imam Ahmad, dizalimi oleh pemimpin enggak? Dizalimi. Disiksa. Imam Ibnu Taimiyah, dipenjara. Dan banyak lagi. Tapi ada enggak? Ada enggak satu aja ulama al-sunnah yang mengajak untuk memberontak kepada penguasa? Enggak ada. Padahal mereka dizalimi. Tapi mereka tetap menyuruh rakyat untuk sabar. Sabar. Adima, adima. Darah kaum muslimin lebih layak untuk di apa? Dipelihara daripada emosi-emosi kita. Ini yang harus kita pahamkan dalam Islam. Jangan sampai kita menjadi da'i yang ternyata
Dai yang suka memprovokasi, mengajak orang untuk memberontak, menumpahkan darah kaum muslimin. La haula wala quwwata illa billah. Wallahi akhal Islam, ya. Pemberontakan itu selama-lamanya tidak akan pernah menimbulkan maslahat yang besar. Tidak. Silakan baca sejarah pemberontakan dalam Islam, Pak. Mana ada pemberontakan dalam Islam, ya? Ternyata hasilnya luar biasa. Tidak ada. Ima kaum muslimin pemberontaknya terutama dihabisi atau berhasil menang tapi tak lama kemudian digulingkan dan dihabisi. Selalu seperti itu. Makanya tidak ada para nabi, tidak ada dakwah nabi yang tujuannya memberontak kepada penguasa. Tidak ada. Nabi Musa apa disuruh memberontak kepada Fir'aun? Enggak. Nabi Musa disuruh oleh Allah untuk membawa Bani Israel untuk hijrah. Kemana? Ke Baitul Maqdis. Iya. Rasulullah SAW disuruh oleh Allah hijrah kemana? Ke kota Madinah. Nah ini saudaraku sekalian. Kemudian diantara nasihat untuk pemimpin, Pak, doakan mereka dengan doa-doa kebaikan. Doakan mereka supaya mereka dapat hidayah. Doakan. Dalam sujud antum, dalam tahajud antum. Ya Allah, berikan hidayah kepada pemimpin kami, ya Allah. Berikan taufik kepada mereka, ya Allah. Ya. Udail bin Iyad mengatakan, kalaulah aku punya doa yang mustajab, aku akan doakan pemimpin. Karena kebaikan pemimpin itu kebaikan buat rakyat. Ya. Dan ucapan para ulama mengenai anjuran mendoakan pemimpin dengan kebaikan dan larangan mendoakan keburukan banyak banget, Pak, kalau kita kumpulkan. Dalam kitab-kitab akidah berserakan banyak sekali. Ikhwatul Islam, saudaraku sekalian. Cuma, Pak, kalau ketika kita sabar menghadapi pemimpin yang zalim, bukan berarti kita membantu kezalimannya, bukan, Pak. Kita tidak boleh membantu apa? Kezaliman dia tidak boleh. Kita hanya sebatas sabar dan tidak boleh apa? Memberontak. Adapun membantu kezalimannya haram. Ya tidak diperbolehkan. Baik, sekarang kita membahas nasihat yang terakhir untuk keumuman kaum muslimin. Apa makna nasihat untuk keumuman kaum muslimin? Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam ya menyebutkan yaitu fa an yuhibb lahum ma yuhibbu li nafsi wa yakrahu lahum ma yakrahu li nafsi. Ia menyukai untuk mereka semua apa yang ia sukai untuk dirinya. Apa yang antum sukai untuk diri antum, sukailah untuk teman antum. Antum suka enggak ketika Allah berikan nikmat sama antum? Suka? Suka. Ketika kita merasa suka dikasih nikmat, kita juga harus merasa suka saat teman kita dikasih apa? Banyak di antara kita, Pak, tidak seperti itu. Ketika melihat teman kita diberikan nikmat oleh Allah, panas hati kita. Enggak ridho. Inilah ya apa namanya penyakit hasud. Penyakit pendengki. Tidak layak dipelihara oleh seorang muslim. Kalau antum melihat teman antum diberi nikmat, syukur juga. Antum ikut gembira juga. Doakan keberkahan buat dia. Masya Allah, akhi. Alhamdulillah. Ya, antum sekarang bisa beli mobil. Barokah, barokah. Mudah-mudahan mobilnya barokah. Hati kita juga ikut gembira. Ya. Nah, ini baru. Ini namanya nasihat untuk saudara kita, teman kita, sesama kaum muslimin. Demikian pula wa yarhamu saghirahum wa yuqiru kabirahum. Menyayangi yang lebih muda dan menghormati yang lebih tua. Ya. Rasulullah SAW sabda demikian dalam hadis yang sahih. Rasulullah SAW, man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana laisa minna. Siapa yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua, ia bukan dari golongan kami. Ya.
Demikian pula kata beliau, wa yahzanu li huznihim wa yafrahu li farahihim. Kita sedih ketika melihat saudara kita sesama muslim sedih. Kita pun ikut gembira saat melihat saudara kita sesama muslim ikut gembira, bergembira. Ya. Demikian pula irsyadu juhalihim, membimbing orang-orang bodoh mereka dengan cara mengajarkan ilmu kepada mereka. Mengingatkan orang-orang yang salah dengan cara nasihat yang lembut kepada mereka. Jangan kita menasihati teman kita di depan orang-orang, enggak boleh. Adab nasihat itu kata para ulama, nasihati antara kita dengan dia saja, nasihati. Adapun kemudian kita jelek-jelek, kita nasihati di media sosial, yang seperti ini akhul Islam hanya akan menimbulkan permusuhan. Kecuali kata para ulama, kalau dia melakukan kesalahan itu terang-terangan, sehingga banyak orang yang tertipu. Maka yang seperti ini masuk dalam hadis, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku dimaafkan kecuali yang terang. Maka yang seperti ini tidak bisa dimaafkan. Maka pada waktu itu enggak masalah kita ingatkan kesalahan dia, ya, supaya orang tidak tertipu oleh dia. Ikhwat Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini dia, ya, makna daripada nasihat untuk Allah, untuk Rasulullah, untuk Kitabullah, untuk pemimpin kaum muslimin, dan untuk keumuman kaum muslimin. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Dan barangkali di antara antum ada yang mau bertanya, dipersilakan. Nah. Ada yang bertanya tidak? Assalamualaikum. Apa sih? Gak dengar saya. Namanya dari tolak untuk jumlah. Ada yang dengar gak? Makna sholat karena mengharapkan dunia. Begini Pak, Bapak sholat dengan motivasi, ya. Jadi Bapak ketika mau sholat nih, niatnya yang ada di niat Bapak, saya mau sholat supaya rezeki saya lancar. Jadi Bapak tidak murni mengharapkan ridho Allah. Rupanya Bapak ada niat yang kedua, selain ikhlas karena Allah, tapi juga karena apa? Berharap dunia. Beda loh Pak. Bedakan antara berdoa meminta dunia dengan berniat berharap dunia.
Jangan samakan. Kalau berdoa, minta dunia boleh tidak, Pak? Boleh, Bapak. Bapak ketika sholat dalam sujud misalnya berdoa, ya meminta dunia, boleh. Tapi ini niat ketika Bapak mau sholat. Motivasi terbesar sholat kita adalah supaya dikasih dunia sama Allah. Emang gak boleh? Tergantung berapa besarnya. Saya ingin bacakan dalilnya. Itu Bapak bisa buka surat Hud ayat 15 dan 16. Surat apa itu? Surat Hud ayat 15 dan apa? 16. Apa kata Allah? Man kana yuridul hayata dunya wa zinata. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya? Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Fahum fiha la yukhsarun. Kami akan berikan apa yang ia inginkan dari amalannya tersebut tanpa dikurangi. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Tapi mereka di akhirat tidak mendapatkan apapun kecuali api neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Batal amalnya, sia-sia usahanya. Lihat, Allah mengatakan siapa yang niatnya, tujuannya dari beramal itu karena dunia dan perhiasannya, kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut. Tapi di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali api. Tapi kalau Bapak sholat, niat Bapak yang terbesar adalah hanya untuk dapat dunia, terkena ayat itu. Ya. Imam As-Suyuti disebutkan dalam kitab Al-Ashbah wa Nadha'ir, beliau mengatakan kalau ada orang haji niatnya dua, niat karena Allah dan niat karena dunia, maka dilihat mana yang paling kuat dari dua niat tersebut. Jika niat karena Allahnya itu yang paling dominan, dapat pahala. Tapi kalau niat karena selain Allahnya itu yang paling dominan, yang paling kuat, maka tidak dapat apa? Pahala. Bahkan dapat dosa. Dan kalau ternyata seimbang, niat karena Allah dengan niat karena dunianya 50-50. Kata beliau apa? Tasaqadah. Saling berukuran. Enggak dapat pahala, enggak dapat apa? Nol. Nol. Sekarang Bapak sholat. Niat terbesar Bapak biar dikasih rezeki dunia. Maka Bapak bukan cuma tidak dapat pahala, malah dapat dosa. Tapi kalau Bapak sholat, niat terbesarnya karena Allah. Tapi ada niat yang kedua. Tapi niat yang keduanya enggak, ya paling 10% lah. Sedikit aja. Itu berharap supaya dikasih dunia. Seperti ini, ya. Tetap diberi pahala, tapi tidak sebesar orang yang ikhlasnya 100%. Tapi kalau niat saya 50-50, Ustaz, karena Allah dan karena dunia. Maka apa kata Imam Suyuti? Rasa kotor, saring berkuburan. Enggak dapat pahala, enggak dapat dosa. No. Paham tidak, Pak? Paham, insya Allah. Baik, alhamdulillah. Apa buku pemula untuk penuntut ilmu? Dalam masalah tauhid bisa pelajari usulul salatah. Kasyfus syubhat, kitabut tauhid. Ya. Kemudian
dalam masalah akidah, antum bisa baca kitab Akidah Ashabil Hadis Imam As-Sabuni, bikin pula Akidah Tahawiyah yang disyarah oleh Syekh Shalih Fauzan. Dalam masalah ilmu hadis, antum bisa baca mulai dari kitab Uqbatul Fikar, ya. Lalu naik ke syarahnya Nuzhatun Nabar, ya. Lalu kemudian bisa naik ke Alfiyah Al-Iraqi. Dalam masalah itu gantung, antum belajarnya dalam masalah apa dulu? Tapi dalam masalah tauhid dan akidah sudah saya sebutkan tadi, Bu. Nah. Sila yang bertanya, silakan. Tidak ada yang bertanya, alhamdulillah kita tutup sampai di sini. Semoga yang sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan, yang benar itu semua dari Allah dan yang salah itu dari kekurangan ilmu saya dan dari syaitan. Dan kita tutup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.